Halo bro, selamat pagi. Saya sekarang lagi di Grand Nusa Indah. Saya di sini udah dua kali review perumahan. Ya, tipe-tipenya apa aja itu ada di deskripsi video ya. Ini sekarang saya akan mau review lagi tipe yang 68136. Luas bangunan 68, luas tanah 136. Oke bro, kita akan lihat ya. Ini adalah rumahnya bro. Lingkungannya bersih. One gate security. Kita akan review tipe yang ini nih. Warnanya orange. Super keren, super mantap, bebas banjir. Lingkungannya adem ayem, asri, hijau, masih banyak pohon. Saya jelaskan secara singkat, perumahan Grand Nusa Indah ini adalah perumahan yang berpotensi akan naik. Kenapa? Karena di sekitar perumahan sini itu sedang dibangun tol, namanya Tol Jor 2. Tol Jor 2 itu adalah tol menghubungkan antara Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi. Terus salah satu sesinya sekarang udah beroperasi, yaitu yang jurusan yang Cibubur. Nah, sekarang ntar akan dibuka lagi tuh yang exit yang kota wisata itu lebih dekat ke perumahan sini. Kalau tolnya itu udah jadi, kemungkinan harga rumah ini, bukan kemungkinan lagi ya, hampir dipastikan rumah ini akan naik signifikan bro. Makanya buruan beli ya sebelum stok kehabisan dan harganya naik. Ini bro rumahnya. Ini bro, ini kita akan jelaskan perumahannya. Saya didampingi oleh Pak Hendri, Bapak Marketing di perumahan Grand Nusa Indah Cilengsi. Ini sekarang kita mau review yang tipe berapa, Pak? Yang sekarang kita akan review tipe terbesar kami di Grand Nusa Indah, yeah. Tipe Lisiantus, bangunan, yeah. 68, tanah 136. Dan lokasinya di Boulevard. Lokasinya di jalan utama ya? Iya, yeah, dalam perumahan. Boulevard. Saya lihat benar-benar keren, Pak ya. Iya. Itu di samping kali yang kalinya bersih, jalannya dua jalur. Iya. Jalannya dua jalur ya, satu jalurnya benar-benar lebar, Pak. Iya. Bisa tiga mobil. Iya. Iya. Iya, Pak. Ini adalah tuh yang kondisinya, Pak ya? Iya. Ini adalah Karyo. Kondisinya, Bro. Benar-benar rumah impian nih. Oke, Pak, kalau bicara harga itu berapa, Pak? Ya, startnya berapa ya? Ke harga masih 790-an. Berarti belum naik ya? Belum. Dan akan naik? Akan naik setelah Tol Jor 2 buka ini. Iya, karena sekarang yang kita tahu, kalau Anda ketik di Google Tol Cibubur Cimanggis, salah satu exitnya itu udah buka, yaitu exitnya itu jadi Karyan, ya samping Citra Grand Cibubur. Itu sekarang udah buka. Dan kemungkinan besar orang Jakarta itu nyari lokasi perumahannya. Iya, ke sini karena di sini wilayahnya adem ayem, aksesnya kemana-mana gampang. Oke, Pak ya. Kita suruh ini kita akan ini ya. Ya, review ya akan dalam rumahnya. Oke. Ini adalah tampak bagian luar. Kita mulai dari tipe Lisiantus. Ya. Hai, selamat pagi. Ya. Halo Pak, selamat pagi juga. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Pak Hendri, ya. Perumahan Grand Nusa Indah. Siap. Lokasi kita dekat Taman Buah Mekarsari. Ya. Sekarang kita akan review tipe Lisiantus. Ya. Lokasinya di Boulevard. Rumahnya sudah cukup baik, cukup menarik. Ini benar-benar rumah idaman. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Kita akan review dari bagian luarnya dulu, bagian, Pak ya? Dari yang luar, rumahnya ini lebarnya 8. Iya, iya. Lebar 8, ya. Panjangnya 17. Ya.
17. Nah, bangunan 68, tanah 136. 8 kali 17. Baik, Pak. Ya. Ini kita dari yang karpotnya dulu, Pak. Iya. Rumahnya udah ada karpot, ya. Semua masuk mobil. Mobil. Ini buat cuci mobil nanti kita udah siapkan keran-kerannya udah ada. Oh, udah ada keran. Udah ada keran air untuk cuci mobil. Kalau ini taman, Pak, ya? Ya, ada tamannya juga, Bang. Ya. Jadi ada karpot, masih ada tamannya, masih cukup luas. Iya. Ini tamannya pemirsa nanti di sana. Nah, kalau airnya nanti dia udah pediain. Ini udah pediain. Udah pediain. Nah, ini tadi yang saya bilang ada pintu sampingnya, Bang. Berarti ini ada. Ada ini. Pintu samping. Ya. Ada pintu sampingnya. Kita masuk. Kalau speknya ya udah jelas. Jelas. Udah bata merah semua. Lantai kita juga sudah granit. Tanya dia, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Oke, baik, kita ini kita jelaskan yang bagian dalamnya, ya. Iya. Yeah. Ini kita sekarang masuk ke ruang tamu. Iya. Yeah. Lantainya udah granit. Nah, plafonnya juga udah variasi. Udah variasi. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah ruang tamunya, Pak. Ruang tamunya, lampunya udah normal semua. Ruang tamunya gede banget. Iya. Yeah. Dan rumah ini untuk penerangannya memang cukup bagus. Iya. Yeah. Dari depan ada penjelasan yang cukup bagus. Samping juga ada taman. Iya. Nah, ini taman cukup terang rumahnya. Jadi cukup bagus buat kesehatan keluarganya. Ini yang jendelanya ada tiga. Iya. Depan, samping, belakang kita ada jendela juga. Jadi benar-benar rumahnya sehat. Iya. Dia dua kamar. Iya. Berarti di sini. Jadi kita lihat kamar anak dulu. Nah, yang dia. Ini adalah kamar utama. Kamar anak. Oh, ini adalah kamar anak. Iya. Ini adalah kamar anak yang bisa berbicara. Lantainya udah full granit. Iya, udah full granit. Udah full granit. Yang depannya ada jendela dua, ya. Iya. Yang masuk hadap ke carport. Iya. Iya. Dia langsung jendelanya ada di carport. Ada carport di sana. Plafonnya udah benar-benar bagus, Pak. Iya, ini semua. Oke, sekarang kita skip ke kamar mandi. Ini adalah kamar mandi, Pak. Iya, ini kamar mandinya. Kita semua udah closet duduk. Udah closet duduk. Udah full keramik. Nah, nanti showernya ini dapat semua, Pak. Kita pasangin semua. Ini dapat. Ada showernya, Pak, ya? Ada. Ada dapat semua. Full keramik sampai ke atas semua. Ada full keramik sampai ke atas. Iya. Nah, sudah cukup bagus. Iya. Sudah bukan cukup bagus, sudah bagus banget, Pak. Super keren, Pak. Udah bagus banget ini. Mau nyari rumah apa, Pak, yang di Jakarta kayak gini, kan? Iya. Ini sekarang kita ke kamar utama. Ini adalah kamar utama. Posisi kamar utama ada di belakang, ya? Iya. Kamar utama. Bukan di depan. Bukan. Ini adalah posisi kamar utama perusahaan rumah ibu saya. Iya. Kamarnya adalah rumahnya para artis. Sangat besar sekali kamar utamanya. Sama walaupun dia belakang, tapi tetap untuk penerangannya. Jadi untuk kesehatan rumahnya karena ventilasinya memang cukup baik. Ini yang ventilasinya ada tiga, ya? Iya. Yang itu pakai jendelanya ada tiga. Iya. Langsung hadapnya ke taman belakang. Taman belakang. Iya, di belakang rumah itu masih ada taman juga. Nah, kamar utama ini dia udah ada kamar mandinya, Pak. Oh, jadi kamar utama ini udah ada kamar mandi. Jadi rumahnya ini kamar mandinya dua. Berarti pemirsa mau di sana, di kamar utama ini ada kamar mandi sendiri, dia. Iya, kamar mandi sendiri. Ada kamar mandi sendiri. Nah, ini. Ya,
Kamar mandinya sama juga Pak ya, udah full berani. Udah full, sampai atas ya. Semua. Dapat shower Pak? Showernya dapat semua juga. Nanti closetnya? Udah duduk semua. Masih duduk semua. Dan desainnya benar-benar super keren. Iya. Yeah. Super istimewa. Mantap sekali. Oke Pak, sekarang kita lanjut ke ruang tamu. Oke Pak, ini kita bahas yang di ruang tamu Pak ya? Iya. Ini ruang tamunya itu besar sekali Pak. Iya. Ini bisa bikin ruang keluarga sama ruang tamu ya? Iya. Ini bisa bikin ruang keluarga sama ruang tamu. Bisa dibagi dua. Sangat besar sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke Ruang tamu ini dia belakang karena ada pintu samping. Ada dapurnya. Ada lagi? Iya, ada dapurnya di samping, pintu samping sini. Nah, ini dia dapurnya. Di sini adalah yang dapur. Dapurnya. Nah, ini sama. Nanti kita rapikan semua, dapat semua ini. Ya. Jadi ini yang dapur bisa dijadikan sebagai ruang makan. Ruang makan atau. Nah untuk penyinarannya ke depan ada, ke belakang pun ada. Jadi tamannya ada di tengah, ada di belakang juga. Iya. Oh. Iya. Dari kita punya dapur. Iya. Yang pintunya itu. Pintu sampingnya ada taman. Yang berarti bisa dibuka lewat pintu samping pak ya tamannya. Iya. Ini di sampingnya ada taman. Oh ini Pak ya? Iya. Yang pintunya. Iya. Ini pintunya akses samping kan? Akses ke samping. Iya. Kalau misalnya Anda punya tamu, ya keluarga, ada atau keluarga, ya bisa lewat samping. Bisa lewat samping takut mengganggu orang yang ngobrol di luar tamu. Ya. Nah ini dia taman belakang. Ciri rumah di Green Nusa Indah itu di belakang itu semua udah di tembok tinggi Pak. Dan rumahnya semua dapat pagar. Dan rumahnya semua dapat pagar. Iya. Kalau temboknya udah double semua. Semua tipe itu udah double. Berarti ini adalah bagian belakangnya. Iya. Yeah. Nah, di belakang masih ada taman juga. Iya. Ini bisa jadi taman keluarga. Ini kalau orang Jakarta bisa bikin kolam renang. Enggak itu benar saya kan. Meskipun ini terlalu banyak tamannya, Pak. Terlalu banyak. Depan taman, samping taman, belakang pun tamannya masih cukup luas sekali. Dan sangat cocok untuk orang yang berada di Jakarta. Karena pusing ada juga kemacetan begitu nyampe sini. Yang yeah. Yang pikirannya jadi bening, jernih yeah. Lagi. Ini yang pemirsa Medivis Channel di belakangnya. Anda mungkin punya ide bikin kolam renang atau bikin kolam ikan bisa. Iya. Yeah. Sangat bagus sekali. Iya, yeah, pasti sangat luas. Sangat luas sekali. Ini pemirsa Medivis Channel, saya ulangi lagi. Ruang tamunya itu sangat luas sekali. Iya. Yeah. Bisa itu dimodifikasi jadi ruang tamu yang depan, ruang tamu, ruang keluarga, ruang keluarga, dan ruang makan. Dan yang sebelah sininya bisa dibikin ruang makan. Iya. Rumahnya kalau bisa dibantu udah perfect, sempurna. Iya. Yeah. Oke okay, bro, selamat siang. Sekarang saya lagi di Green Nusa Indah Cilengsi Pak ya. Iya. Yeah. Ini adalah review kita yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama yang tipe berapa Pak? Yang pertama tipe Pinka 3160. Ya, yang kedua? Yang kedua 36 tanah 90. Ya. Yang terakhir ini, yang ketiga ini kita review tipe Lisiantus. Ya. Bangunan 68 tanah 136. Oke, okay, baik. Kenapa itu, yang ini? Karena ya. Ini lokasinya yang di boulevard. Ya, yang di jalan ya, utama. Jalan utama perumahan. Oke, okay, Pak. Ini nama perumahannya itu Grand Nusa Indah Cilengsi. Iya. Perumahan Green Nusa Indah Cilengsi. Ada berapa hektar, Pak? Ada lebih kurang 130 hektar. 130 hektar. Ya, udah dihuni udah berapa kakak? Ini udah 2000 lebih, Pak. Udah pada 2000. Saat ini tahun 2020 udah 2000 kakak lebih. 2000 jadi kakak. Cukup ramai. Kita tadi udah lihat-lihat itu bagian dalamnya, Pak ya. Iya. Lihat dari carportnya, tamannya, terus
bagian dapur. Ruang tamunya, iya. Dapur, terus ada ruang keluarga, kamar utama sama kamar anak sama taman. Mama, taman belakang, iya. Sama taman samping. Oke. Berarti iya. udah semua ya? Iya. Ini kita sekarang bahas masalah harga. Iya. Kalau harganya ini harganya ini masih di bawah 800, masih di bawah 800. Iya, 790-an. Iya. Tapi kalau KPR dengan program kita sekarang ya cukup 28 juta. 28 juta udah bisa punya rumah ini. Udah punya rumah. Udah semua, itu udah bebas ya. Semua biaya. Berarti total DP ya? Iya. Total DP all in. All in. 28 juta udah bisa. Iya, udah bisa terima. Iya. Udah, ini udah bisa terima kunci ya? Iya, sampai terima kunci. Oh, iya. Itu asuransinya berapa, Pak? Itu lebih kurang asuransinya 5 juta. Asuransinya lebih kurang 5 juta. Berarti biaya yang lain-lain free? Free semua, nah. Biaya KPR-nya free, BPHTB-nya free, yeah. Biaya balik nama, sertifikat hak milik itu udah bebas juga. Berarti semua biaya free? Free. Ya, yeah. Anda cukup bayar 28 juta. Bisa punya rumah kayak artis nih. Ini dia rumah artis ini. Nah, untuk menyangkut pembayaran tadi, Pak, jangan lupa, yeah. Kalau ke kita ini pembayaran itu hanya ada dari di rekening developer. Iya, untuk menghindari penipuan. Kalau yang cara pembayarannya selain yang KPR ada lagi yang lain, Pak? Ada. Iya. Untuk di kita ini ada program pembayaran cash lunas 1 bulan atau cash crush dan juga cash bertahap ya. Iya. Kalau yang tadi kita udah bicara harga ya, iya. Cara pembayaran itu. Ini kita bicara fasilitas yang di dalam perumahannya. Iya. Itu apa aja, Pak? Fasilitas di dalam perumahan ini ya sudah ada kolam renang. Sudah ada kolam renang. Iya, tempat bermain anak-anak. Ya. Udah ada sekolahan lagi dibangun. Sekolahan dari? Dari TK sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Yang ketiga? Untuk tempat ibadahnya sudah ada masjid agung. Sudah ada masjid agung. Di dalam perumahan Green Nusa Indah ini. Rumahnya. Untuk tempat belanjanya sudah ada Alfamart, Indomart. Sudah ada Alfamart, ya. Indomart. Ada pasar terdekat. Untuk pasar tradisional terdekat di gerbang utama kita itu pada namanya Pasar Gandoang. Pasar Gandoang. Nah, itu lengkap. Berarti super komplit ya. Yeah. Mau ke Alfamart ada, ke Indomaret ada, yeah. Mau ke pasar tradisional juga ada. Sudah ada. Udah. Udah. Terus kalau yang fasilitas yang di luarnya? Fasilitas di luar yang di sekitar perumahan sini. Fasilitas di luar perumahan sini, itu Pak karena kita di jalan provinsi, jalan utama. Yeah. Kita dekat dengan Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Hermina Mekarsari. Iya, untuk mallnya ada MM Celengsi. MM Celengsi. Ya. Untuk tempat wisatanya ada Taman Buah Mekarsari. Ada Taman Buah Mekarsari. Ada Water Kingdom. Jadi cukup banyak. Untuk ya. Rumah makan ada Saung Apung. Ada yang itu. Sama rumah sakit. Daerah Celengsi. Iya, RSUD Celengsi juga ada. Oke, Pak. Ini sekarang. Kita bicara mengenai akses ya, yeah. Kan karena kalau orang beli rumah kan yang dicarikan lokasi, ya. Yeah. Ini yang kita tahu kan perumahan Indonesia itu perumahan yang ada di jalan utama provinsi, ya. Yeah. Orang mau kemana-mana gampang, sangat gampang. Iya. Yeah. Ini kalau bicara aksesnya, aksesnya itu gimana, Pak? Kalau Green Nusa Indah? Akses perumahan Green Nusa Indah ini karena lokasi kita di jalan provinsi. Yeah. Kalau dari Jakarta, dari tol, yeah. keluar tol Jagorawi. Ini tol Jagorawi. Gerbang tolnya Cibubur Junction. Oh, berarti exit tol Cibubur ya? Iya, yeah, exit tol Cibubur. Dari exit tol Cibubur ke lokasi? Exit tol Cibubur ke lokasi itu lebih kurang 30 menit. 30 menit lebih sama. Yeah. Kalau di samping tol Jagorawi, Pak ya, iya. Exitnya Cibubur, kita juga punya tol Jor 2 ya, iya. Yang sekarang udah mulai dibuka untuk umum itu gratis. Iya. Sekarang exitnya itu namanya Jatikarian. Jatikarian. Itu dari Jatikarian ke lokasi itu 20. Lebih kurang 20 menit. Iya. Malah itu lebih singkat daripada itu karena itu jalannya cepat. Iya. Gitu. Oke, 20 menit ya. Nah, yang kita tahu adalah tol Jor 2 itu adalah tol yang menghubungkan antara Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi. Yaitu yes. Menghubungkan secara terintegrasi. Yeah. Itu kalau kita beli rumah
di Grand Nusa Indah ini, terus kita masuk tol Jor 2, kita bisa ke bandara. Iya. Kita bisa ke Tangerang. Tangerang. Cuma hanya lewat tol Jor 2. Iya, bisa ke Cikampek. Iya, itu semuanya. Iya. Berarti tol Jor 2 adalah tol yang sangat strategis. Terintegrasi dan sangat strategis banget ya untuk perumahan ini. Ya, Pak. Tol Jor 2 ini di samping yang udah diresmikan sekarang yang Jati Karya, exitnya itu di samping Citra Grand. Grand itu ntar akan ada dibuka lagi itu di sekitaran kota wisata. Ya. Dari kota wisata ke lokasi perumahannya itu nggak nyampe 15 menit, Pak. Iya, lebih kurang ya. 15 menit. Cuma sekarang lagi sedang dibangun yang tol Cibitung Cimanggis ya? Iya. Cibitung Cimanggis yang baru dibuka baru exit yang Jatikarya. Yang kota wisata sama yang lainnya nyusul lagi prosesnya. Kalau itunya sudah diresmikan, harganya tambah naik lagi. jangan lupa juga untuk saat ini Cibubur Cileungsi ini ada LRT, Pak. Ada LRT ya. LRT sudah mulai uji coba. Untuk Transjakarta itu ada juga, Pak, ada, di Cibubur Junction. Iya. Untuk ke bandara dari Terminal Cileungsi ada. Dari Terminal Cileungsi ya. Ke bandara Damri. Oh, berarti kita dari Perumahan Grand Nusa Indah, Terminal Cileungsi itu ada ke bandara. Ke Terminal Cileungsi bisa langsung ke bandara. Ya. Berarti rumahnya fasilitasnya udah terintegrasi ya, dan udah menyatu ya, Pak, ya, sama Jakarta ya. Iya. Betul. Oke. Kita udah nyampe yang terakhir ini. Kenapa orang harus beli rumah di Grand Nusa Indah? Iya. Yang pertama, buat pemirsa, iya, buat saudara-saudara sekalian yang lagi cari rumah, iya, apalagi ini rumah pertama, iya, pastikan ada 5 syarat. Iya. Nah, itu yang masih pertama untuk beli rumah. Iya. Yang pertama lokasi. Lokasi. Lokasi ini akan menentukan nilai investasi, iya, rumah itu nanti. Iya. Ya. Yang kedua, pengembangnya. Pengembangnya. Ya, pengembangnya ini sudah berpengalaman apa belum? Kalindo Land. Track record bagus apa berpengalaman. Enggak? Nah, ini Kalindo Land ini ya, benar-benar sudah berpengalaman. Iya. Ya. Yang ketiga, legalitas perumahannya, Pak. Legalitas. Iya. Ya. Grand Nusa Indah, sertifikatnya udah hak milik. Berarti ini rumah yang kita review tadi udah SHM. Udah SHM. Susah ya dapatin rumah yang udah SHM, sertifikat ya hak milik. Iya, sertifikat. Ya. IMB-nya udah ada. IMB-nya udah ada. PBB-nya udah ada. PBB-nya udah ada. Ya. Wah, bener dah. Saya bener-bener merekomendasikan, Bro. Ambil HP Anda, ketik, simpan nomornya Pak Hendri. 0812. Iya. 8922. Ya. 1319. Kirim pesan sekarang. Ini lagi yang keempat. Tadi? Yang keempat. Konsep perumahan itu, konsep perumahannya. Iya, kita dengan konsep milenial ya. Iya. Ada fasilitas-fasilitas internetnya. Internetnya. TV kabelnya udah ada. Iya, TV kabelnya udah. Taman-tamannya udah cukup banyak. Taman-taman. Dan spek bangunannya. Spek bangunannya. Ya, ini spek bangunannya itu kita udah cukup bagus. Iya. Bata merah dan apple. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir, program atau promo perumahan itu. Iya, iya. Kita dengan rumah tipe Lisiantus, yeah, bangunan 68 tanah 136 itu cukup DP 28 juta all in. Yeah. Tidak ada biaya lain lagi. Berarti udah 28 juta udah 100 udah semua. Nah, betul. Ini titip pesan juga, kalau tipe 36 tanah 72 itu cukup hanya 5 juta. Yeah. 5 juta sudah dapat rumah. Berarti saat itu lagi promo. Lagi promo. 5 juta udah bisa 105 kursi. Iya. Yeah. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian, yeah, untuk survei. Yeah. Cari rumah, jangan lupa survei. Jangan lupa. Utamakan survei, konsultasi sama marketingnya, konsultasi sama orang banknya. Yeah. Ini bisa nggak untuk proses KPR-nya? Okay. Jangan sampai Bapak Ibu bisa booking tapi nggak bisa sampai akad. Okay. Yeah. Kalau untuk sekedar itu nanya-nanya dulu bisa Pak ya? Bisa. Lewat Pak Hendri ya? Iya. Yeah. Nomor HP-nya, jangan lupa nomor HP-nya 0812 8922 1319. Ya, ada ini ya, ada di bawahnya video ini. Ya, ini nomornya. Ya, kalau
jam kantor pemasarannya itu buka dari jam? Untuk jam kantor pemasaran kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi jangan lupa Bapak Ibu telat WA Pak Hendri. Baik, Madri. Pasti akan ditunggu. Iya. Oke, Pak ya, udah baik. Selesai kita bikin video ya. Oke, Bro. Ini ada satu pesan dari saya. Jangan pernah menunda beli rumah. Karena rumah itu harganya selalu naik. Ya. Ya. Kalau Anda makin nunda, ya, harganya akan naik. Harganya akan naik, ya, dan lokasinya jauh, akan dapat lokasi yang lebih jauh. Iya, makanya Pak ya. Baik, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk survei di Perumahan Green Nusa Indah. Oke.